Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi channel Yoni 0814 USA, orang Sunda asli. Kali ini saya mau nyoba ini eksperimen pasang bubu jaring, bubu payung. Saya mau pakai dua umpan berbeda dan saya mau taruh dalam waktu yang cukup lama. Nanti kita coba lihat hasilnya umpan yang mana yang lebih bagus. Oke, nanti saya siapin dulu umpannya, nanti saya videoin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dukung terus channel ini biar bisa lebih berkembang lagi. Oh ya, ini pagi-pagi sekitar jam 8 itu udah ada yang lagi ngejala. Ini spotnya di daerah Sapan, Kabupaten Bandung. Oke, langsung aja saya mau siap-siap dulu. Nah, oke teman-teman, jadi saya hari ini tuh mau nyoba pakai dua umpan. Jadi nggak kayak biasanya, saya cuman pakai satu umpan. Dan saya mau taruh agak lama, sekitar 3 jam sampai 4 jaman. Nah, ini yang satu saya umpannya biasa pakai pelet sama terasi. Jadi umpannya saya mau pakai dua. Nah, yang satu lagi nih saya mau nyoba pakai usus ayam. Nah, ini dia umpannya, satu pakai pelet sama terasi, satu pakai usus ayam. Oke, sekarang saya mau coba pasang. Semoga aja hasilnya memuaskan. Itu yang satu pakai usus, yang di sini kita coba pasang. Jadi cara masangnya usus tuh di sini, di atas sini digantung-gantung. Ini masih ada. Nah teman-teman, jadi kita pasang ususnya seperti ini. Dan ini yang pakai pelet, seperti biasa saya bungkus pakai kain. Terus mau saya tambahin satu kepal juga. Nah, seperti ini kepal. Jadi saya mau taruh yang satu dekat kangkung sebelah sini, yang satu kangkung sebelah sananya. Ini kita coba pasang satu yang umpan pelet di sebelah sini ya teman-teman. Wih, turunnya agak susah nih. Bismillah aja. Ini udah satu lagi yang umpan usus kita di sebelah sana. Oke, kita taruh situ. Gak selalu sini ya teman-teman. Oke teman-teman, bubunya udah, dua-duanya udah saya pasang di kangkung sana sama sana. Walaupun agak susah tadi ngelemparnya, nggak tahu di bawahnya bener atau enggak, tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba aja. Ini sekarang pukul 8 lewat 30 menit, jadi nanti saya angkat sekitar pukul setengah 12 ya. Saya mau naruh ini 3 jam pas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, saksikan terus videonya sampai selesai. Kita lihat hasilnya 3 jam. Oke teman-teman, sekarang udah jam setengah 12 siang, udah 3 jaman bubunya saya taruh. Sekarang kita coba angkat. Saya mau angkat yang umpan usus dulu. Semoga aja hasilnya tidak mengecewakan. Karena saya lihat video-video teman-teman yang dari Kalimantan atau Sumatera,
kalau pasang bubu payung pakai usus umpannya, dapatnya udangnya banyak, bahkan ikan-ikan juga masuk. Tapi kalau di sini nggak tahu lah, banyak karakter ikan di Bandung sama di seberang Pulau Jawa emang agak berbeda. Oke, kita coba aja, semoga aja hasilnya tidak mengecewakan. Ini ya yang tadi umpan usus, kita tarik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aja tidak mengecewakan. Aduh, nyangkut bro. Hasilnya lumayan teman-teman, ternyata nggak kosong. Kita dapat ikan seluang, keong, sama ikan betutu. Ya lumayan lah, walaupun nggak terlalu banyak, tapi ada hasilnya. Oke, kita coba ambil yang satu lagi, yang umpan pelet. Ternyata di sini juga masih laku umpan usus, walaupun tidak begitu banyak. Oke, sekarang kita ambil yang satu lagi, yang umpan pelet sama terasi. Jadi hasil bubu yang umpan usus ya, lumayan lah untuk permulaan. Nanti saya mau coba pasang di spot lain dengan umpan yang sama kayak gini. Semoga aja kalau di spot lain hasilnya lebih memuaskan. Waduh, nanti ini kebalik bro. Wow, saya keperosok. Wah, ternyata ini nyangkut. Yang ini ikan betutu. Ikan betutu doang. Lebih sepi malahan ini. Ternyata ikannya lagi jelek. Aduh, ini susah naiknya. Ikan betutu sama ikan seluang. Kan seluangnya udah mati satu. Kelamaan mungkin. Nah ini dia teman-teman hasil bubu payung tadi. Ada berapa, 5 ekor ikan betutu sama banyak ikan seluangnya, lumayan. Sama udang, sama ikan petek juga ada satu. Oke, hasilnya lumayan. Nanti saya mau coba lagi di spot yang lain dengan umpan yang sama. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe.